Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, ketemu lagi sama gue Cacung di channel Sebatang Pohon. Di video kali ini gue bakalan bahas jam tangan Alexander Christie yang harganya cuma 500 ribuan aja. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau ingetin sekali lagi buat kalian yang baru pertama kali nonton video gue, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya guys. Klik dulu tombol subscribe-nya ya. Saatnya unboxing, let's go. Di dalam box putih terdapat box kayu yang kita akan langsung disambut oleh logo Alexander Christie yang berdesain 3D, tampak sangat mewah sekali. Menurut gua sih boxnya terlalu berlebihan untuk harga jam tangan yang cuma 500 ribuan terbuat dari box kayu. Kita langsung buka aja jam tangan Alexander Christie harga 500 ribuan. Taraaa! Ini dia jam tangan Alexander Christie tipe AC6539. Memiliki sejarah lebih dari setengah abad dalam desain dan memproduksi jam tangan berkualitas, Alexander Christie menciptakan esensi dalam desain yang berkarakter kuat dan seni dalam pembuatan jam tangan, atau The Art of Watchmaking. Sebuah tim desain berintegritas tinggi bekerja dengan serius bersama teknisi manufaktur untuk memastikan keakuratan, kualitas dan interpretasi desain, hingga setiap bagian dari produk jam tangan Alexander Christie mewujudkan mimpi menjadi nyata melalui Art of Watchmaking. Semua produk jam tangan Alexander Christie diproduksi dari bahan stainless steel berkualitas tinggi pilihan. Dengan stringent testing, setiap bagian dari jam tangan Alexander Christie dapat tahan meski digunakan setiap hari. Alexander Christie, passionate dreams come true. Oke, kita bahas sedikit spesifikasi dari jam tangan Alexander Christie tipe AC6539 ini, di mana memiliki diameter yang cukup besar yaitu 43 mm. Jadi kalau dipakai di tangan gua yang kurus, agak sedikit kegedean seperti yang kalian lihat. Nah, kira-kira segini. Kalau mau dipaksain ya masih bisa sih dipakai, maksa-maksa dikit ya. Kemudian untuk thickness atau ketebalannya cukup tipis, hanya setebal 11 mm. Tipis banget, nggak banget sih tapi emang tipis. Kemudian memiliki water resistant, ketahanan air 5 ATM, cukup aman untuk dibawa berenang. Kemudian untuk look wide-nya, lebar strapnya ini 20 mm atau 2 cm. Menggunakan case material stainless steel. Braceletnya juga stainless steel. Kemudian case bag-nya, oh ya, case bag-nya ini screw case bag, guys. Kemudian material kacanya, material glass-nya ini memakai mineral kristal. Masih cukup standar. Kemudian memiliki fitur luminous juga.
Luminusnya ini unik, ada di angka, di jarum, dan di markernya itu ada luminus. Jadi kalau dalam gelap itu rame. Kemudian memiliki fitur day and date juga, ada fitur hari dan tanggal. Jadi menurut gue untuk spesifikasi sih cukup komplit ya. Cukup komplit untuk ukuran jam tangan seharga 500 ribuan. Jam tangan Alexander Christie tipe AC6539 ini memiliki beberapa keunikan. Yang pertama keunikannya yaitu memiliki desain dial yang sangat mirip dengan Seiko 5 SNZ G13K1. Hal ini membuatnya sangat terlihat trendy dan digemari oleh banyak kalangan. Bisa dilihat dari segi penempatan number, fitur day and date, kemudian hands-nya itu sangat mirip dengan Seiko 5 SNZ G13K1. Keunikan yang kedua ada pada warna dari second hands atau jarum detiknya yang berwarna orange. Warna orange tentunya sangat berbeda dengan warna sekelilingnya yang didominasi dengan warna hitam dan putih. Tapi hal ini membuatnya terlihat nyeleneh dan sangat manis untuk dinikmati. Keunikan yang ketiga, fitur luminous yang tertanam di hands, number, dan terdapat juga di marker, tampak sangat ramai ketika berada di tempat gelap. Dan menunjukkan kemewahan dari jam tangan Alexander Christie tipe AC6539 ini. Adanya logo merek Alexander Christie atau disingkat AC pada crownnya semakin menambah kesan elegan dan ikonik pada jam tangan ini. Keunikan yang kelima, yaitu masalah harganya. Jam tangan Alexander Christie ini dibanderol hanya dengan 500 ribu. Menurut gue sih tergolong murah mengingat jam tangan ini punya nama besar di Indonesia dengan segudang fitur dan keunikannya nih guys. So guys, buat kalian yang lagi cari jam tangan murah tapi bermerek dan banyak keunggulannya, jam tangan Alexander Christie tipe AC6539 ini adalah pilihan yang paling rasional dan gua sangat merekomendasikannya. Oke, guys, sekian dulu video dari gue. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka sama video ini. Dan tekan tombol dislike kalau kalian gak suka. Terima kasih, gue Cacung. Assalamualaikum.